Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah sekalian Mari kita kirim anak-anak kita Untuk menuntut ilmu Fisa bilillah Kerana Nabi pernah bersabda Utlubil ilma walau bisin Tuntulah ilmu walau ke negeri Cina Datang seorang penuntut tegak Wahai ustaz Itu hadis do'ib Tak boleh diamalkan Hadis do'im tetap boleh diamalkan. Kerana dia tidak dalam masalah akidah. Dia bukan dalam masalah menetapkan halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab. Dan dia pula untuk fadail amal, memotivasi amal. <Sess> <Sess> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak raja pergi menyelam, pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan. Saya sebenarnya tak nak berpantun. Tapi dalam tradisi Melayu bila ada pantun mesti dijawab untuk mengambil syarat itu saja sebenarnya. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu arah, saya tak lagi berpantun sudah dibawa pengacara. Yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rektor College University Islam Selangor beserta... para timbalan, dekan, pensyarah, pelajar-pelajar. Tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak ada himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini tajuk kita adalah sunnah pengamalan dan cabaran di tengah masyarakat. Pertama, saya ingin nak jelaskan makna sunnah dulu. Sunnah artinya kebiasaan. Jadi, kalau ada seorang selepas makan, dia merokok. Selepas makan, dia mengisap rokok. Selepas makan, dia hidupkan rokok. Maka merokok selepas makan itu sunnah. Kita belum masuk lagi sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi. Sunah siapa? Sunah dia lah. Sunnah. Ada seorang perempuan bila dia nak pergi ada jemputan dia pakai lipstik. Bila dia nak pergi walimah dia pakai lipstik. Maka memakai lipstik itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Kebiasaan. Oleh sebab itu orang menterjemahkan sunnah dalam bahasa Inggris adalah tradition, tradisi. kebiasaan. Adapun yang dimaksud dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lima. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan lima-lima. Sunnah pula dalam hadis dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wizru man fawalahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Jadi sunnah ini ada dua. Yang baik-baik sunnah hasanah. Yang tak baik sunnah sayi'ah. Maka disebut dengan sunnah. Makanya ada namanya fakulti usuluddin jabatan Quran sunnah. Di Jakarta ada namanya darus sunnah. Dar rumah. Sunnah tempat belajar sunnah. Rumah tempat belajar sunnah disebut dengan darus sunnah. Tapi tempat saya belajar di Maghribi dulu, di Rabat, namanya Darul Hadis. Apa beza hadis dengan sunnah? Hadis baharu. Lawan daripada baharu, qadim. Untuk membezakan mana yang qadim, mana yang baharu. Yang qadim itu Quran. Sedangkan penjelasannya dari hadis Nabi. Wa anzalna ilaika zikra. Aku turunkan kepadamu azikra al-Quran. linnas. Penjelasan isi Al-Quran itu, itulah dia hadis. Sunnah Rasulullah SAW. Maka disebut ini kitab hadis, ini kitab sunnah. Sesetengah ada yang mengatakan hadis muradif dengan sunnah. Hadis sunnah, sunnah hadis sama saja, tapi ada pula yang membezakan. Hadis itu apa? Sejak mula nabi lahir hingga meninggal. Sedangkan sunnah, sejak nabi dapat wahyu hingga meninggal. Kalau begitu lebih luas. Hadis daripada sunnah. Bagi yang membezakan. Di antara yang membezakan itu adalah Syekh Malibari. Di mana letak sunnah-sunnah ini? Sunnah berada di kepala sahabat. Sebab mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup bersama Nabi. Mereka perang bersama Nabi. Mereka menengok gigi Nabi patah. Mereka menyaksikan bagaimana Nabi berwudu. Hadis tentang wudu diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dia masukkan tangannya dia bagi tahu bagaimana cara berwudu. Beginilah aku menengok, memandang, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hadis-hadis ini ditulis sejak masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Aku orang paling banyak menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diakui oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu Kata Abu Hurairah, aku banyak menghafaz hadis. Tapi Abdullah bin Amar bin As lebih banyak lagi. Kenapa? Li annahu wa ana Karena Abdullah bin Amar bin As menulis sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Dulu manakala Abdullah bin Amar bin As menulis hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Orang-orang Arab berkata, mengapa engkau tulis? Nabi Muhammad itu kan manusia biasa. Semua yang keluar dari mulutnya dia akan marah, dia akan diam, dia akan menangis. Kenapa engkau tulis? Maka datanglah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bolehkah aku menulis? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? tulis. Wallahi, ma raja minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali hak. yang keluar dari mulutku ini adalah benar. Itulah makna ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy rajim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau ada yang mengatakan saya tidak percaya kepada hadis. Saya tak percaya kepada sunnah. Kerana hadis baru ada dalam kitab sahih Al-Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal tahun 256. Maknanya dia hidup dua abad setengah selepas Nabi Muhammad SAW. Mana hadis selama dua abad setengah itu? Aku tak percaya kepada hadis. Sebab selama dua abad setengah hadis tak ditulis, hadis sudah hilang. Itu hanya dibuat orang pada abad ketiga. Bila ada orang semacam ini, kita bagi tahu pada dia. Engkau kalau bodoh, bodoh saja. Jangan ajak orang lain. hadis sudah ditulis pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala tahun ke-8 Hijrah, Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan dipimpin oleh panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu datang seorang lelaki dari Yaman namanya Abu Syah. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah tuliskan hadis untuk Abu Syah supaya boleh dia bawa nanti ke Yaman. Itu menunjukkan pada zaman Nabi sudah ditulis. Tapi ada yang mengatakan hadis tak boleh ditulis. Nabi sendiri berkata, "La tubuh anni ghairal Qur'an wa man kataba ghairal Qur'an Jangan tulis selain daripada Qur'an. Siapa yang menulis selain Qur'an maka hapuslah. Tak boleh menulis hadis. Fahami dengan baik. Kenapa dia izinkan pada Abdullah bin Amar bin As? Kenapa dia suruh tulis untuk Abu Syah? Kenapa tiba-tiba dia mengatakan tak boleh menulis? Maka ulama mengkaji. Rupanya Nabi melarang menulis hadis satu sofha, satu page, satu muka surat bersatu antara hadis dengan Al-Quran. Khawfal iltibas, khawatir bercampur aduk bagi yang tidak hafaz. Mana hadis, mana Quran, mana ayat, mana sunnah. Tak boleh dia membezakan. Maka kata Nabi, kalau khawfal iltibas takut bercampur aduk, jangan tulis. Siapa yang menulis hadis dalam ayat Quran, hapus. Tapi bagi siapa yang aman daripada iltibas, silakan menulis. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Maka kita hari ini tinggal membaca saja. Saya tak percaya kepada hadis. Saya tak percaya kepada sunnah. Kalau kamu tak percaya kepada hadis, tak percaya kepada sunnah, bagaimana solat zuhur empat rakaat? Apa ada dalam Al-Quran itu ya? Ayuhalladzina amanu sallu zuhra arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mana ada? Apa ada dalam Quran itu tawab tujuh putaran diawali dari hajar aswad? Apa ada dalam ayat Al-Quran itu membayar zakat kambing, empat puluh ekor kambing, maka bayarkan satu kambing, lima ekor onta, bayarkan satu kambing. Mana ada? Lalu di mana penjelasan? Wa aqimus salah. Allah yuqimuna salah. Bagaimana cara sholat? Sallu kama Sholatlah kamu bagaimana aku sholat. Adapun ayat Al-Quran berkata, Wa aja, sempurnakan haji wal umrata, ibadah umrah lillah. Bagaimana cara melaksanakan haji dan umrah? Penjelasannya dalam hadis. Khudu anni manasikakum. Ambillah manasik cara ibadah haji dan umrah daripada aku. Oleh sebab itu, orang yang ingkar sunnah, ingkar hadis, sesungguhnya mereka adalah ingkar Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sendiri menyuruh mengambil hadis. Wa Apa yang dibawa oleh Rasul SAW, ambillah. Apa yang dibawa Nabi Sunnah. Wa ma nahakum anhu Apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Wa anzalna ilaika dhikra. Nama dia Al-Quran nama dia Al-Furqan, nama dia Al-Kitab, nama dia Al-Zikra. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan ini kepada kamu. Maka Allah yang menurunkan Al-Quran. Litubayina linnas. Setelah kami turunkan Al-Quran. Engkau menjelaskan isi-isinya. Datanglah sahabat bertanya. Yas'aluna ka'anil khamri wal maisir. Yas'aluna ka'anil yatama. Yasaluna kamada yom fikun, Yasaluna ahillah, Yasaluna kaanil mahid. Waidha saala kaibadi an nifaid nifarib. Ada dialog antara Nabi dengan sahabat. Nabi menjelaskan. Dari mana kita tahu hadis tentang cara mandi? Kalau bukan hadis riwayat Aisyah, Bagaimana kita tahu cara Nabi berwudhu? Kalau bukan salah satunya hadis Sayyidina Abbas, Asyidina Utsman ibnu Affan. Bagaimana kita tahu cara Nabi beribadah salat? Kalau bukan dari hadis-hadis yang disusun oleh para ulama. Begitulah mereka melihat. Bahkan bagaimana cara Nabi melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Itu diriwayatkan oleh para sahabat. Dari sahabat ke tabi'in. Dari tabi'in ke tabi'-tabi'in. Dari tabi'-tabi'in ke tabiin kepada Imam Mazhab. Sampailah kepada yang menulis Kutubus Sittah. Senang saja menghafaz. Dua sahih, empat sunan. Dua sahih empat sunan. Dua sahih, sahih wari, sahih muslim. Empat sunan, mudah cara menghafaznya. Awal abu, ujung ibnu. Abu Daud, ibnu Abu Daud, ibnu Majah. Antara Abu Daud dan ibnu Majah, Nasai dan Tirmidhi. Sebab nampaknya simpul saja. Tapi kita mesti ajarkan pada penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mahasiswa, mahasiswi kita bagaimana cara menghafaznya. Dua sahih, empat sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Empat sunan yang awal Abu, yang akhir Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Tirmidhi. Kenapa mereka menulis ini semua? Bermimpilah Imam Al-Bukhari pada suatu malam. Dalam mimpi itu nampak dia sedang memukulkan kipas kepada lalat. Nampaknya lalat dia pukulkan. Dia pukul lalat dengan kipas. Lalu dia tanya kepada gurunya. Wahai tuan Guru. Ya, yeah aku bermimpi. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Aku melihat aku sedang memandang, aku menghalau lalat. Kata guru dia, engkau sedang membersihkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada hadis-hadis palsu. Dari mana kita tahu hadis ini palsu? Maka yang mengasaskan pertama kali syarat rukun hadis sahih disusun oleh Imam Al Bukhari. Tapi Imam Bukhari tak ada berkata ini syarat hadis sahih tak ada. Ulama-ulama yang menyusun belakangan ittisalus sanad apa itu hadis sahih Mata sala sanaduhu bi riwayatil adl anil adl adhabit ila muntaha huwa hadis sahih adalah syarat pertama ittisalus sanad sanadnya mesti bersambung yang kedua adalah turawi rawinya mesti adil yang ketiga dokter rawi rawinya mesti punya ingatan yang kuat yang keempat salamatun Min syuzuz tak boleh ada syaz apa itu syaz Mukhalafatus liman huwa minhu. Ada rawi yang siqah. Tapi ada rawi yang lebih siqah. Tak boleh mukhalafah. Kalau dia mukhalafah maka dia syaz. Yang keenam, yang kelima. Minal illah. Tak boleh ada illat. Sazbabun khafiyun yaqdah fi hadis. Ada sebab kecil saja. Begitulah telitinya mereka. Hari ini bila penuntut-penuntut menulis makalah. Lalu kemudian dia presentasikan di depan kawan-kawan dia di kelas. Hari ini saya sedang menjelaskan tentang Sayyidina. Sayyidina itu boleh diucapkan. Karena Nabi sendiri mengatakan, Hada Sayyiduna A'taqa Sayyidana. Ini datang Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan daripada budak hamba sahaya Sayyidina Bilal. Kalau boleh menggunakan Sayyidina kepada Abu Bakar, boleh menggunakan Sayyidina kepada Bilal, mengapa tak boleh menggunakan Sayyidina kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sendiri mengatakan, Innal Hasan wal Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, sesungguhnya Hasan dan Husain, dua pemimpin pemuda penghuni surga. Kalau cucunya dipanggil Sayyidina al Hasan, Sayyidina Husain, mengapa tak boleh memanggil datuknya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Argumen-argumen alil dalil hujah-hujah itu ditulis oleh penuntut mahasiswa dalam sebuah makalah. Dia presentasikan. Didengar oleh yang lain. Lalu kemudian bertanya mereka. Dari mana kamu dapat ini? Saya dapat ini dari buku. Buku siapa? Bukunya bertajuk 37 masalah populer. Siapa menulisnya? Abdul Somad. Pernah kamu berjumpa dengan dia? Tidak. Diterima. Zaman sekarang kalau ada orang menulis dari buku. Dia ambil dari buku. Dia tak pernah berjumpa dengan yang menulis buku. Maka makalah dia diterima. tesis master dia diterima. Risalah doktorah dia PhD Doctor of Philosophy diterima. Tapi dulu Imam Bukhari mensyaratkan al-liqa. Mesti berjumpa antara satu rawi dengan satu rawi. Satu periwayat dengan satu periwayat. Begitulah ketatnya syarat yang ditetapkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Begitulah beza kenapa Bukhari lebih tinggi daripada Muslim. Imam Muslim tidak mensyaratkan mesti ada liqa. Cukup dengan muasarah saja. Hidup sezaman cukup. Sezaman dia walaupun tak berjumpa sahih. Tapi Imam Bukhari tak begitu. Mesti ada subutul liqa wal muasarah. Dari mana kamu dapat hadis ini? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Berjumpa Imam Bukhari dengan Abdullah bin Maslamah, berjumpa. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Berjumpa Malik bin Anas dengan Abdullah bin Maslamah. Ya, murid dia. Belajar dengan dia. Imam Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinan. Abu Zinan dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berjumpa Abu Hurairah dengan Nabi. Ya, dia Islam tahun ke-7. Tiga tahun dia bersahabat dengan Nabi. Makan dengan Nabi. Ikut dengan Nabi. Man bas satarida'ahu. Siapa yang membentangkan sorbannya sampai aku menyampaikan hadisku ini maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar dariku selamanya. Maka sahabat yang pertama membentangkan sorbannya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Duduk, Nabi menyampaikan hadis-hadisnya. Selepas Nabi menyampaikan hadis, lalu datang Abu Hurairah menggulung sorban itu. Maka apa kata Abu Hurairah, "Sejak saat itu aku tak pernah lupa apa yang aku dengar dari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam." Semuanya berjumpa mendengarkan, mengambil hadis. Maka pertemuan antara satu rawi dengan rawi dengan rawi. Subutul liqawal mu'asarah. Barulah hadis itu disebut dengan hadis sahih. Oleh sebab itu syarat ini adalah ilmu yang paling tua. Sampai hari ini tidak ada keilmuan yang paling otentik, yang paling original, yang paling kuat argumennya. Kecuali ilmu hadis. Mengapa begitu? Sebab saya jawabatan hadis. Yang lain berkata mungkin ilmu usul fiqah. Yang lain mengatakan mungkin ilmu tafsir. Tapi begitulah para ulama dulu membuat ketat. Maka apa kata Abdullah Ibn, Ibn Mubarak? Al-isnad minad din. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalau lal isnad, laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan kerana sanad, maka orang akan berkata sesuka hatinya. Dari mana kamu dapat hadis ini? Ada kamu mendengarnya dari guru kamu? Siapa yang membacakan hadis ini ke telinga kamu? Saya dapat hadis ini. Siapa? Haddathani Google and YouTube. Oleh sebab itu maka mendengarkan ulama membacakan hadis. Bahkan mereka memilihkan kata yang begitu halus. Satu mengatakan haddathana. Satu mengatakan akhbarana. Makanya kalau ada orang yang boleh pandai mahir berbahasa Arab. Dia terjemahkan kitab hadis tapi dia tak mengerti istilah-istilah dalam ilmu hadis. Maka dia mungkin terkeliru dan tersalah. Bahasa Arab dia mantap. Dia terjemahkan. Hadasana telah menceritakan kepada kami. Kerana dia ambil kamus. Dia tengok hadasayu hadisu menceritakan. Akbarana telah mengkabarkan kepada kami. Telah memberitakan kepada kami. Kerana dia tengok kamus. Akbara yukhbiru ikhbaran. Akbarana telah mengkabarkan kepada kami. Padahal apa kata Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i. Idza قرأت... kalau gurumu membacakan hadis kepadamu maka kamu meriwayatkannya hadasana. wa kalau kamu yang membacakan hadis gurumu mengangguk mengiyakan maka kamu meriwayatkannya akhbarana sekarang saya bacakan satu hadis Ani Sahabi Al Jalil dari Sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Arrahimuna yarhamuhum ar Rahman, irhamu mamfil ardi, irhamu sama. Saya membacakan, penuntut mendengar, maka manakala meriwayatkannya, maka katakanlah Haddasana Abdus Somad. Tapi bila penuntut membaca, Abdus Somad mendengar, penuntut membacakan kitab, ani sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi irhamukum man sama' gurunya dia mendengar maka saat itu murid penuntut meriwayatkan hadis dengan berkata akhbarana Abdus Samad sampai pada memilih kata hadatsana dan akhbarana pun ada rahasia-rahasia di balik itu itulah mengapa ilmu itu disebut dengan ilmu mustalahul hadis dia disebut juga dengan ulumul hadis. Kenapa disebut ulum? Kenapa tidak ilmu hadis? Karena di dalamnya ada ilmu jarah wa ta'adil. Ilmu rijal. Ilmu sanat. Ilmu takhrij. Ilmu mukhtaliful hadis. Ilmu muskilul hadis. Ilmu al-athar. Di dalamnya pula ada yang terkait dengan ilmu nasih wal mansuh. Karena banyak ilmu-ilmu di dalamnya maka disebut dia dengan ulumul hadis. Dia disebut juga dengan ilmu mustalah. Kenapa mustalah? Karena di dalamnya bukan lugatan, tapi yang dipakai adalah istilahan. Hasan, baik. Tapi Hasan dalam ilmu hadis bukan baik. Hadha hadisun Hasan. Man sholat subha fi jamaatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Summa qa'ada yadhkurullah. Selepas sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu' asyham sampai terbit matahari sumay yusalli rak setelah pas itu dia salat sunat dua rakaat kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah maka dia mendapatkan haji seperti haji dan umrah tamah 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 sempurna 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 apa kata imam Abu Isa At-Tirmizi dalam kitab Jami' At-Tirmizi populer juga dengan nama Sunan At-Tirmizi hadza hadisun hasan buka kamus hadza ini hadis hadis hasan baik hadis hasan ini hadis yang baik-baik oh kalau begitu ada hadis tak baik padahal yang dimaksud adalah beza antara sahih dengan hasan tipis saja sikit saja kalau sahih cukup lima syarat ada sanad rawi adil rawi dhabit kuat ingatan tidak ada syaz tidak ada illat hadis hasan pun juga sama sanad bersambung rawinya adil rawinya dhabit tidak ada syaz tidak ada illat di mana bezanya Dhab. Kalau yang ini tamamutbab, seratus peratus hafazannya kuat. Sedangkan yang Hasan, khafifudbab, tujuh puluh lima peratus. Tak sampai seratus peratus, maka dia jatuh kepada sun Hasan. Paling tinggi hadis sahih, di bawah hadis sahih hadisun Hasan. Di bawah hadis Hasan, sun daif. Banyak sekarang orang menolak hadis daif. Kenapa kamu tak mau baca kitab fadail amal yang ditulis oleh Zakaria Kandahlawi? itu hadis no'im. saya tak mau pakai hadis no'im. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar hadis no'im. hadis no'im. saya tak mau pakai hadis no'im. kalau hadis no'im tidak diterima mengapa Imam Tirmizi menulis hadis no'im dalam Sunan Tirmizi mengapa Imam Ahmad bin Ambal yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis ada hadis no'im dalam Musnad Ahmad bin Ambal bahkan Imam Bukhari sendiri menulis hadis no'im. tapi bukan dalam Sahih Bukhari Di mana ada hadis do'im yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Bahkan guru Imam Syafi'i bernama Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 menulis ada hadis do'im. Di mana dia tulis ada hadis do'im? Da dalam kitab Muwatta Malik. Apa maknanya? Hadis do'im boleh diamalkan. Bahkan kata Imam An Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis Sepakat ijma ulama boleh mengamalkan hadis Naim tapi tentu bersyarat apa syarat-syarat boleh mengamalkan hadis Naim disebutkan oleh Imam Al Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi Syarah Takrib An Nawawi Imam Nawawi ada menulis kitab Takrib tapi rasanya kitab takrib ini susah difahami oleh orang awam. Maka datanglah Imam An-Nawawi mensyarah kitab ini. Maka dia tulis Tadribur Rawi, syarah takrib An-Nawawi. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman Rahman As-Suyuti? Meninggal tahun 911 Hijrah. Kata dia syarat boleh mengamalkan hadis do'aib. Mesti ada lima syarat. Yang pertama. Hadis do'aib itu bukan dalam masalah akidah. Sifat Allah. Surga dan neraka. Tentang masalah hari kiamat. Tentang masalah tauhid, Tentang masalah akidah al wal jamaah. Yang kedua. Hadis do'aib itu bukan dalam masalah hukum halal haram makruh mubah. Li isbatil halal wal haram. Bukan sebagai hujah dalil halal dan haram. Yang ketiga, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab. Karena kalau ada periwayatnya rawinya kadzab, maka hadis itu bukan dhaif tapi hadis maudhu'. Yang kelima, amal. Motivasi memberikan fadail amal. Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Datanglah seorang mubalir, seorang ustaz memberikan tazkirah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita kirim anak-anak kita untuk menuntut ilmu fi sabilillah. Karena Nabi pernah bersabda, "Utlubil ilma walau tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina." Datang seorang penuntut tegak, "Wahai ustaz, itu hadis do'im. tak boleh diamalkan." Hadis do'im tetap boleh diamalkan karena dia tidak dalam masalah akidah, dia bukan dalam masalah menetapkan halal haram, tidak ada periwayatnya yang kazab. Dan dia pula untuk fadha'il amal, memotivasi amal. Utlubil ilma walau bisin. Tutulah ilmu walau ke negeri Cina. Boleh disampaikan. Tapi disebutkan ini hadis naib. No tapi untuk fadha'il amal. Dulu kita disuruh menuntut sampai ke negeri Cina. Sekarang tak perlu lagi. Sebab Cina dah datang. Sahabat-sahabat kita. Saya banyak berkawan-kawan dengan sahabat-sahabat. Kawan-kawan kita. Banyak yang boleh kita ambil. Oleh sebab itu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. aina wajadaha Maka sampai hari ini hadis-hadis ini pun ditulis oleh para ulama. 7275 hadis. 7275. 7275. 7275 hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. 16 tahun dia berjalan. 16 tahun dia pergi meninggalkan Uzbekistan. Pergi ke Makkah untuk haji. Setelah itu dia ke Madinah. Melanjutkan perjalanan ke Syam. Dari Syam dia pergi ke Mesir. Menyeberang Laut Merah. Dari Mesir dia kembali ke Syam. Dari Syam dia pergi ke Persia. Setelah itu dia pulang ke Uzbekistan. Akhirnya meninggal dunia. Dalam perjalanan itu dia berhasil menulis kitab. Al-Jami, Al-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Min umuri Rasulullah SAW. Wa sunanihi wa iyami. Kenapa disebut Al-Jami? Karena di dalamnya ada akidah, ada fikah, ada akhlak. Kenapa disebut al-musnad? Karena semua hadis yang dia tulis di dalam bersanad, maka disebut al-musnad. Kenapa disebut kitabnya itu al-sahih? Karena semua hadis yang ada dalam sahih Bukhari itu sahih. Ma fihi illa Aku tidak menulis hadis di dalamnya kecuali hanya sahih saja. Kenapa disebut mukhtasar? Karena hadis sahih itu banyak. Dia ringkaskan menjadi sedikit mukhtasar. Min umuri rasulillah. Dari perkara-perkara rasulullah s.a.w. Wa sunanihi wa ayyami. Apakah imam-imam dulu tak ada menulis hadis? Ada. Kalau imam Bukhari 256, 256, 256. Maka ada yang lebih tua lagi daripada imam Al-Bukhari. Imam Malik bin Anas 179. 256 jauh. 179 abad kedua. Aradtu kitabi ala min madinah Kitabku ini sudah aku presentasikan, aku bacakan kepada 70 ahli fikih di kota Madinah. Kulluhum wata'uni fa Semuanya setuju dengan isi kitab ini, maka aku namakan kitab ini dengan kitab Muwatta'. Kitab hadis yang paling tua yang dicetak yang sampai kepada kita matbu' hari ini, kitab Muwatta'. Kulluhum wata'uni makna kulluhum wa ta'uni, kulluhum wa Semua mereka setuju dengan isi kitab ini. Fasammaituhu muwatta'ah. Maka akan menamakan dia nama-nama kitab muwatta'ah. Hari ini Masya Allah Tawarakallah tinggal membuka saja, kita baca saja. Tapi banyak juga orang yang tidak mahu. Karena apa? Karena jahilnya. Malik ulama, malik sirajul ummah, malik nujum. Apa kata Imam Syafi'i? Iza dhukiral Famalikun Najm. Kalau disebut ahli-ahli hadis, maka Imam Malik adalah bintangnya. Imam Malik bintang yang bersinar. Apa kata Imam Malik? Adraktu sab'ina. Aku sudah berjumpa dengan 70 orang alim. Kalau aku minta satu saja berdoa kepada Allah supaya turun hujan, pasti turun hujan. Sakingkan mereka ini adalah ahli-ahli ibadah. Aku jumpa di Masjid Nabawi banyak orang alim Doanya kabul. Satu saja aku minta turun hujan, maka pasti turun hujan. Tapi aku tidak mengambil hadis dari mereka. Mengapa? Mereka alim. Mereka ahli ibadah. Mereka zuhud. Kenapa tak ambil hadis dari mereka? Karena hafazannya tidak kuat. Karena hadis bertumpu kepada hafazan. Bertumpu kepada kekuatan hafalan. Bagaimana hafalan para mereka dulu? Apa kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti? Hafiz tu mi'atai al-fahadis. Aku hafal dua ratus ribu hadis. wajat tu aksara la hafiz tuha. Kalau aku dapat lebih daripada dua ratus ribu ini, pastilah aku akan hafaz juga. Padahal, dia hidup tahun berapa? Sembilan satu-satu. Jauh dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dua empat, Imam Nawawi enam tujuh enam, Imam Asyuti sembilan satu-satu. Jarak dia dengan Imam Syafi'i delapan ratus tujuh ratus tahun, tapi dia tetap memegang hafazan itu. Apa kata dia? Hafiz tu aku hafaz dua ratus ribu. La tu min la hafiz Kalau aku dapat lebih banyak daripada ini. Pasti aku akan hafaz juga. Bagaimana orang zaman sekarang boleh menyombongkan diri? Kalau suyuti itu ulama. Saya juga ulama. Kalau suyuti makan, saya juga makan. Kalau suyuti minum, saya juga minum. Kalau suyuti tidur, saya juga tidur. Suyuti manusia, saya manusia. Mengapa saya mesti belajar kepada dia? Hafazan dia kuat hafazan kita sekarang baca sanad hilang matan baca matan hilang sanat. mereka dulu al ilmu fi sudur ilmu di dada kita sekarang al ilmu fi laptop lobet hilang hafaz